Suara YouTube, apa kabar semuanya? Sorry ya, sekarang tuh Mami jarang banget upload di YouTube. By the way, ini Mami baru bangun tidur. Anak-anak juga masih pada tidur sebagian. Aku tuh kadang suka bingung banget deh kalau mau upload video di YouTube tuh mau upload video apa, mau bikin vlog apa. Makanya sekarang gue jarang banget kan upload video. Karena kadang-kadang bingung banget. Tuh ini aja sekarang aku gak tau mau ngomong apa. Aduh, bener-bener deh, subscriber udah mau 1M tapi masih blah-blah banget bikin video. It's okay lah ya, gak apa-apa. Mohon dimaklumi aja ya teman-teman. Jadi kan daripada gak ada sama sekali upload video gitu kan ya ke YouTube, jadi ya udahlah, Mami mau bikin video seadanya aja. Video kesehariannya anak-anak ini aja ya guys. Tuh sekarang si Yuki sama si Aika masih pada tidur, gemes banget deh lihat mereka tidur. Tuh yang satu ini begitu tidurnya, yang satu ini begini tidurnya, gemes banget. Buka yuk pintunya yuk. Sebenarnya udah siang loh guys, udah jam 10 pagi. Yuki, mama lucu banget sih. Oke, aku sekarang mau rebusin ikan untuk anak-anak. Ini ada udang buat masak hari ini. Ini ada ikan buat anak-anak. Terus ini juga ada ayam sedikit, kita masak aja. Pada dede mau di kulkas sayang. Hai nenek, morning. Nenek kamu udah beluk banget. Wow, masih ngantuk. Nek, nenek mau ikan gak? Nih, masih ada ikan. Masih ada ikan 2 biji lagi. Kita rebus ya. Oke, aku mau ke kamar mandi dulu, mau cuci muka dulu, habis itu mau rebus-rebus ayam sama ikan. Oke, anak ini udah lemuluk banget guys. Wow, tuh liatin telinganya juga kotor sekali. Nanti kita mandi ya kalau kakek mami udah sembuh ya. Oke, kelakuannya si Mini tengil banget. Berani banget ya tuh sama si Aika guys tuh. Kerjanya tuh ngegangguin si Aika mulu. Tapi dia tuh cuman ke si Oi sama si Ojil aja gak berani. Tapi kalau ke si Aika, Mio sama Yuki dia berani. Gemes banget deh. Mini. Iya, gak bakalan berani ngebercandain si Ratu. Nih, nenek Ratu cuma ngeliatin aja. Kene ya. Ini jamurnya udah sembuh, tinggal dimandiin aja, habis itu glow up lagi nenek. Oke, mau ikannya? Sabar ya, masih beku ikannya ya. Tuh, mami tinggalin ke Jakarta, ternyata mereka ini semuanya keserang jamur. 6 ekornya yang ada di kamar ini tuh keserang sama jamur, dikenang wabah jamur gitu. Ayah langsung buluk liatin tuh. Terus begitu mami pulang, mami panggil dokter, terus mami suntik anak-anak ini. Lalu sama dibantu juga diolesin salep di sini biar cepet rontok. Apa? Jamurnya habis itu beberapa hari kemudian udah mulai berkurang tuh jamurnya.
dan sekarang udah rontok, tinggal dimandiin. Enak banget, musil banget. Iya. Gak ada ampun, akhirnya kalau udah ngebalas gitu gak ada ampun. Ada, masih ada. Jadi sekarang aku lagi rebus 2 potong ikan. Ini ikannya ikan tuna, tongkol tuna apa tuna lah, aku nggak ngerti sih ya. Pokoknya ini ikannya tuh lebih bagus dari ikan tongkol lah intinya. Dagingnya tuh lebih empuk. Kalau kata yang jualannya sih ini tuna sisik, tongkol sisik gitu. Jadi ini direbus dulu sampai mateng, sampai benar-benar mateng banget. Habis itu nanti disuir-suir. Dan terus ini barusan aku habis masak juga, habis bikin udang. Ini udangnya digoreng dulu, tapi digorengnya pakai mentega ya. Udangnya tuh digoreng dulu, habis digoreng cuma dicemplungin bawang putih doang sama cabai. Habis itu dikasih kecap asin. Udah deh, jadi ceritanya ini udang goreng mentega. Terus sama masakin ini buat Dede Aidan. Ada yang lagi birahi guys, tuh si Yuki nungging gitu. Si Oi sama si Ojil sama si Mio sama si Aika lagi nungguin ikan, sedangkan itu yang di sana si Yuki dia lagi birahi nungging gitu. Dikiranya mau diapain itu sama si Mini. Ini ikannya udah mateng, terus udah dingin juga, dan sekarang waktunya mami suwir-suwirin buat anak-anak. Tuh udah pada ngumpul, udah gak sabar mau ada makan ikan. Kualitas gambarnya agak gelap ya, mohon dimaklumi ya guys, karena ini mami pakai kamera depan. Udah gitu pencahayaan di ruangan ini tuh kurang bagus juga, kurang terang. Jadi ke videonya agak gelap, mohon dimaklumi ya. Nenek masih mau nenek. Kok pada dibawa ke bawah gitu sih? Aika, kenapa kamu gak makan? Aika, kamu ke bagian sini. 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 Sini.
Ayo kamu maju ke sebelah sini, Aita. Ini tinggal Aita yang belum kebagian nih. Aika, sebelah sini loh. Si nenek tuh. Tuh, nenek mah udah makan itu, udah kenyang ini ya. Karena tengah bocil-bocil. Ojil udah ojil nih 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 ojil tambah nih. Aika itu loh yang belum kebagian. Nah gitu Aika ambil Aika bisa ya. Si Aika mah pinter. Suka ngegeser-geserin pot makan tuh. Tuh digeser sama dia. Pinter anak itu. Mini udah lumayan banyak makannya Mini. Jadi anak-anak aku tuh ya guys, makannya tuh selain dikasih dry food, mereka juga makan ikan rebus juga. Cuman emang gak tiap hari aku kasih makan ikan rebus tuh. Jadi mereka tuh makan ikan rebus tuh sekitar 1 minggu tuh bisa 2 kali atau 3 kali. Kadang wet food juga. Udah kenyang, Nek? Yang ini makannya kurang. Karena dia lagi birahi. Gitulah guys, kalau kucing lagi birahi tuh kalau kucing lagi birahi tuh nafsu makannya tuh pasti jelek banget. Anak tiga ini kenapa agak susah gede badannya? Karena mereka ini birahi terus. Mau dikawinin juga tapi mereka ini belum cukup umur. Jadi ya sudahlah. Biarkan saja dulu. Nenek ya. Enggak manusia, enggak kucing kalau habis makan bawaannya pasti ngantuk. Nih kayak si nenek Oi sekarang habis makan kenyang ngantuk deh, iya gak Nek? Sebenarnya ini hari udah sore, jadi daily rutinnya tuh barusan ke skip beberapa jam gitu karena aku habis ngedit gitu guys. Nah ini tuh aku tuh rencananya mau ke cat room, mau ngasih makan anak-anak cat room wet food, tapi kayaknya udah kesorean banget jadi kayaknya aku pending, terus kayaknya besok aja deh ke cat roomnya. Jadi untuk hari ini sekian dulu videonya sampai di sini. Besok kita lanjut lagi ya.